Halo, ketemu lagi di channel Dian Sumantri. Teman-teman semua, saya mau cerita nih. Berkaitan dengan address saya. Nah, ternyata ya qadarullah dia kena crash juga akhirnya. Ya, dia sliding di jalan yang di beton ya, tapi dia banyak ininya. Banyak apa? Banyak pasir-pasirnya gitu ya. Kondisinya dia lecet di sini. Nah, yang kena ya kalau dia jatuhnya sliding, ternyata kenanya di body sini. Terus di sini kena dikit nih. Nah, tuh. Nah, ini keriting nih. Ini keriting, terus di wilayah stang ujungnya kena, sama di sini kena nih tuh. Sama di sini lumayan parah. Kalau di depan dia itu aja. Oh ya, sama ini nih. Nih. Kena juga dia. Wilayah sini aman. Terus ini di bawah kena. Nah, kalau wilayah bodi belakang dia enggak ada yang kena sih. Tuh. Kalau bodi ya, bodi belakang aman. Nah, wilayah footstep dia kena nih. Tuh. Footstep kena, sama udah pasti dia kena di sini nih. Tuh. Ya, jadi wilayah ini terlindungi oleh standar tengah. Ya, ini cukup kokoh. Terus apalagi ya? Kayaknya nggak ada, teman-teman. Ya. Tapi untuk nggak ada perubahan sih, masih nyaman. Oh, sama ini kena nih ternyata nih, tuh wilayah batok ya, kaca sama sampingnya kena nih. Jadi cukup lumayan agak parah ya, tapi dia masih enak dipakai dan nggak ada perubahan sih. Komstir aman, nggak ada yang berubah sih, masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja kalau lecet memang nggak bisa dihindari, teman-teman ya. Sedih sih. Oh, sama ini nih kena nih, nggak kelihatan nih. Wah, ini parah nih tuh, saya baru nggak nih ini kena standar itu juga kena nih. Jadi wilayah depan itu kenanya lumayan parah, teman-teman ya. Kalaupun nggak parah banget sih, tapi bagi saya ini parah banget karena motor baru. Gitu sih. Nanti wilayah ini saya coba untuk kita pakein kompon ya. Ini kompon nih, ada video lanjutannya nih. Jadi yang bawa tuh bukan saya sebenarnya, istri saya gitu ya. Karena jalannya baru, masih banyak apa namanya, kerikil ya. Jadi dia turunan tuh rem depan miring, nyerosot lah gitu. Ya, tapi alhamdulillah istri saya nggak apa-apa, cuma memar doang. Nggak lecet sih, cuman dia luka di memar doang dalamnya gitu ya. Oke, video kali ini itu saja ya. Kalau suka boleh like, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.